ya otomatis AC-nya pun juga apa kurang dingin. Jadi jangan sampai ini terlalu panas, juga jangan sampai terlalu dingin. Nah, pipa ini kalau bisa usahakan itu pipa jangan sampai dibungkus untuk pipa pipa high pressnya ya. Ini jangan sampai salah. Kadang-kadang orang mungkin pengennya rapi atau mungkin pengennya terlihat bagus, tapi malah dibungkus. Kita berikan semacam kayak selongsong. Mungkin kalau bahasa AC itu orang bilang Armaflex atau Starflex atau Hermalon untuk merek ya. Nah, kita bungkus dengan Armaflex itu bukan malah tambah bagus, tapi malah akan tambah bermasalah seperti itu. Karena apa? Karena panas daripada apa yang panas yang dihasilkan dari freon bungkus tadi atau freon bertekanan tinggi tadi itu tidak terbuang panasnya. Makanya tidak terbuang dengan sempurna, makanya ya pipanya AC ini juga akan menjadi tidak dingin seperti itu. Apa perapian kuatnya atau proses finishing daripada pipa itu sendiri, kita baik mau melakukan perbaikan maupun kita melakukan sebuah instalasi baru seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Ya, ini berhubungan dengan ini Pak, planning ya Pak ya. Ini idealnya Pak, idealnya maintenance AC itu untuk pemakaian normal ya, dengan cuaca yang normal lah ya. Idealnya maintenance-nya berapa lama ya? Kalau maintenance-nya gini, kita berpikir ke kita melihat dari lingkungan sekitar. Salah satu contoh saya ambil adalah kita berbicara tentang AC model sekarang. AC model sekarang itu sudah dilengkapi dengan filter, ya kan? Sudah dilengkapi dengan saringan. Yang mana pada saat kita melakukan sebuah pemasangan atau sebuah instalasi AC, pada waktu kita melakukan sebuah perbaikan AC. Nah, AC itu atau kita membeli mobil baru, kita membeli mobil baru dan AC unitnya sudah ada AC-nya. AC-nya kita akan melihat di mana cara perawatannya seperti apa. Cara perawatannya adalah mudah saja. Jadi, cara perawatan AC yang pertama adalah kita jangan pernah membersihkan ruangan AC ataupun ruangan mobil AC itu dalam kondisi AC on. Kenapa seperti itu? Karena pada saat kita membersihkan kondisi on, ini berlaku untuk AC rumah maupun AC mobil sama ya. Jadi jangan pernah kita membersihkan ruangan, baik apa rumah maupun mobil itu sama. Jangan pernah membersihkan ruangan itu dalam kondisi AC itu on atau fan-nya on. Walaupun AC tidak on, tapi fan-nya jangan sampai on. Karena apa? Karena pada saat fan itu on, debu itu akan terhisap. Jadi kita pernah melihat mungkin zaman dulu kala atau mungkin beberapa kita pernah melihat rumah orang lain, rumah yang ada genteng kaca. Jadi pada saat siang hari di genteng kaca ini akan terlihat. Jadi saat sinar matahari masuk ke dalam rumah, itu akan terlihat beberapa komponen-komponen kecil atau debu-debu kecil yang terbang itu akan terlihat oleh sinar matahari itu. Nah, sinar matahari ini yang tidak terlihat oleh kita. Jadi apa? Bukan sinar matahari apa? Debu-debu ini yang tidak terlihat oleh kasat mata kita pada saat kita itu gelap. Tapi pada saat dia melakukan atau mendapatkan cahaya dari sinar matahari ini akan kelihatan bahwasanya kotoran ini akan lebih mudah dihisap oleh AC ataupun diserap oleh fan AC. Makanya untuk fan AC diusahakan untuk AC sendiri jangan pernah membersihkan ruangan AC dalam kondisi AC nyala. Satu, yang pertama itu. Setelah kita tidak membersihkan kondisi dalam AC nyala, yang kedua kita penggunaan wajar. Maksudnya penggunaan dari pada saat kita menggunakan AC, usahakan ruangan itu tertutup. Jadi pintu-pintu ini baik pintu depan, pintu belakang itu dalam kondisi tertutup. Nah, ada beberapa jenis juga kayak semacam sedan itu biasanya dia ada swingnya. Swingnya pada saat kita buka dia bisa mengambil udara kayak jenis panther lama. Itu dia bisa mengambil udara dari mesin dan juga dia bisa mengambil udara dari kabin. Kalau dari kabin berarti dia di bawah kaca. Jadi hanya situasi dari ruangan itu biasanya ditandai dengan simbol-simbol kaca berputar. Ada juga yang simbol kaca dari depan mobil itu masuk ke dalam. Dari depan mobil itu masuk dari kabin mesin atau dari kap mesin itu masuk ke dalam mobil. Jadi usahakan itu dalam kondisi benar. Apa untuk swingnya? Kalau dalam kondisi benar, kita nyalakan AC, posisikan itu dalam posisi tertutup. Nah, setelah kiat-kiat itu kita laksanakan, kita akan memeriksa lagi untuk kebersihan filter. Filter ini kalau memang mobil ini sering kita gunakan, misal kita sering bekerja pagi kita berangkat kerja, sore kita pulang kerja, itu berarti kita hanya penggunaan mungkin kalau memang perjalanan jauh paling 1 jam kita sampai dengan lokasi, pulang 1 jam, jadi penggunaan mobil ada 2 jam.
kalau memang perkara hari libur kita pakai itu wajar, maksudnya perkara hari libur itu kita hitung sama aja jadi mobil pemakaian tiap hari dalam jangka waktu 1 jam ya. Itu efektifnya adalah pembersihan dilakukan sekitar 3 bulan sekali. Jadi bukan pembersihan ruangan ya, tapi pembersihan filternya. Filter ini kita bersihkan dalam jangka waktu 3 bulan sekali. Makanya kemarin sempat saya singgung bahwasanya filter ini lebih bagus kita memiliki dua. Kalau memang kita ini lebih hemat biaya. Yang mana dari dua filter ini baru satu kita pakai. Nah, seandainya kita pakai ini sudah kotor, yang kita pakai ini kita lepas, yang baru lagi kita pasang. Nah, yang kita lepas ini kita bersihkan sendiri selama dalam kondisi masih layak atau masih bagus atau tidak ada yang robek. Kita rendam dalam air sabun. Yang paling mudah adalah air sabun deterjen. Jadi kita rendam di situ tanpa harus kita sikat atau kita sedot pakai mesin ya. Biarkan dia rontok dengan sendirinya. Biasanya kalau saya pribadi lebih menyarankan itu direndam satu malam, terus digoyang-goyang, kita bersihkan, kita jemur sampai benar-benar kalau sudah kering kita pasang lagi. Tapi apakah nanti hasilnya maksimal? Kalau hasilnya maksimal tidak, tapi paling tidak dia mendekati kualitas asli daripada filter itu sendiri. Bisa dibuktikan pada saat kita sudah memasang filter yang baru, filter yang lama kita pasang, kalau kita lihat secara kipas yang dikeluarkan atau sumber udara yang dikeluarkan daripada kipas evaporator tadi, itu udaranya biasanya akan lebih kecil atau lebih pelan. Seperti itu, jadi pada saat kita tes ternyata udaranya lebih pelan, tapi ini filter sudah mulai kotor, jadi tidak benar-benar bersih pada waktu kita membersihkan. Tapi paling tidak ini lebih melindungi AC supaya tidak terjadi kotor atau tidak cepat kotor. Kalau seandainya kita mau merubah ataupun mengikuti arus kita mengikuti sistem ampli AC, kita tinggal merubah itu. Kalau kita sudah tahu jalurnya, yang kita lihat adalah ampli AC-nya. Yang lain itu adalah perangkat tambahan dia untuk menunjukkan indikator. Jadi dia untuk menunjukkan lampu. Biasanya kalau AC kita nyalakan mungkin ada kelihatan lampu kompresor on, relay pada saat kompresor itu on, lampu pada indikator ataupun lampu pada panel biasanya tidak akan itu berarti ini kompresor nyala seperti itu. Makanya tambahan-tambahan ini bisa kita pasang sendiri ataupun seandainya kita mau merubah ataupun kita mengikuti aslinya dengan panel relay yang seperti kita tahu jalurnya. Tapi yang fokus jalur utamanya adalah untuk memberikan kompresor. Nah, dari kompresor ini kita baca jalurnya di mana, jalur kompresornya lainnya seperti itu, diperlukan dan juga untuk sambil kita untuk perakitan, baik untuk perakitan maupun perbaikan. Jadi, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Ya Pak, kemudian ini Pak, apakah dengan memperlebar kondensor akan semakin membuat kinerja pendinginan lebih baik? Ya. Kalau pada prinsipnya itu saling berhubungan. Kalau untuk masalah menjadi lebih baik itu saling berhubungan. Yang mana saya sebutkan adalah ini. Patokan awal dari kita adalah itu temperatur pada kondensor. Baik kondensor, baik receiver dryer, maupun input daripada ekspansi. Patokannya di situ. Jadi yang kita pegang acuan utama adalah ekspansi di situ. Jadi yang mana ya, yang mana kita tambahkan freon atau misal dengan suatu tekanan 30 atau 40 PSI, nah, dengan 40 PSI sudah kita merasa ekspansi sudah cukup panas, apa input daripada ekspansi sudah cukup panas, kita ukur dia sudah mencapai 80 derajat ya kan, tapi output dia juga sudah dingin atau dia sudah menjadi kabut, pipa output dia sudah dingin, hanya saja pada kisi-kisi evaporator tadi atau pipa U pada evaporator tadi berasal dari pipa evaporator tadi itu tidak sepenuhnya dingin atau tidak sepenuhnya menghasilkan air, berarti AC ini dipastikan kurang dingin. Nah, kalau pipa ini di evaporator saja tidak bisa menghasilkan air, otomatis pipa balik menuju ke kompresor pun juga tidak akan basah, berarti air tidak dingin. Kenapa? Kompresor tidak dingin, AC juga dinginnya kurang maksimal. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya kita tambahkan kondensor. Pada saat kita tambahkan kondensor, itu kita berpatokan pada suhu. Boleh kita tambahkan, makanya saya bilang ini hanya berdasarkan feeling atau berdasarkan jam kerja atau jam terbang kita sendiri ya. Jadi untuk pada saat kondensor kita tambahkan, kita akan menambahkan freon lagi. Jadi ataupun gini,
si kipas kondensor. Jadi sebelum kita mempraktekkan kita ganti kondensor, kita cukup menambahkan sebuah kondensor apa, kita cukup menambahkan extra fan. Jadi fan-nya kita tambahkan lagi, yang tadinya hanya satu, kita tambahkan di satu lagi. Kalau nanti kita tambahkan, nanti otomatis volume freon akan berubah. Yang mana yang dimaksudkan dingin atau yang menghasilkan dingin adalah kabut daripada freon itu sendiri. Nah, freon atau apa, evaporator tidak akan dingin atau evaporator tidak akan menghasilkan dingin kalau seandainya ruang-ruangan atau saluran sirkulasi pada evaporator tadi tidak dipenuhi oleh kabut freon atau kabut daripada refrigeran. Nah, seandainya dia tidak dipenuhi, berarti solusinya adalah volume freon kita tambahkan atau isi, ya kan? Volume itu adalah isi, ya. Volume atau isi freon kita tambahkan. Kalau saya kita tambahkan tapi kondensor suhunya naik dan juga ekspansi menjadi lebih naik, apa ekspansi juga tidak dingin, output daripada ekspansi masih ada berasa hangat bukan dingin, berarti kita coba uji coba dulu dengan cara tambahkan fan-nya atau extra fan-nya. Jadi fan kondensor kita tambahkan, jadi supaya panas daripada kondensor kita buang, panas yang kondensor kita buang, jadi membuat stabil suhu pada kondensor, berupa baik suhu kondensor, suhu reservoir rail, dan juga suhu input daripada ekspansi. Nah, kita tambahkan, kalau kita tambahkan ternyata hasilnya lebih tinggi, ataupun yang tadinya bisa dari evaporator ini, ya, dari evaporator ini misalkan kita suatu contoh adalah 12 baris, dari 12 baris tadi yang dingin adalah 8 baris. Seandainya kita tambahkan freon dan kita tambahkan extraction, dia menjadi yang 8 jadi naik menjadi 10, berarti seandainya kita tambahkan kondensor itu bisa kita tambahkan hasil yang lebih dingin. Karena apa? Karena volume yang dibutuhkan oleh tiga baris ini tidak menghasilkan uap air, dia pegang dingin tapi tidak menghasilkan uap air.